Isteri dia sedang duduk di atas katil sambil peluk lutut. Berpeluk tubuh macam tu kan. Dan kemudian kepalanya bergerak ke depan, ke belakang. Ke depan, ke belakang. Macam tu. Dia pun mulalah baca ayat kursi. Betul-betul dekat dengan telinga isteri dia tau. Waktu buat tu, dia pegang isteri dia, dia pun baca ayat kursi. Dan kemudian tiba-tiba, isteri dia daripada bergerak ni berhenti. Dan kemudian kepalanya toleh ke arah rasid, pandang tepat ke arah rasid, kemudian ketawa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang bakal memaparkan pengalaman-pengalaman seram yang menarik untuk anda dengarkan. Anda ditemani saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdulani. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak mengucapkan selamat datang. Dan yang mana anda semua yang belum menekan butang subscribe di bahagian bawah, bolehlah tekan dulu butang subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada saya. Dan saya doakan anda semua yang menonton video ini dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Di dalam episod kali ini, kita akan dengarkan 4 pengalaman seram. Yang mana di antara kisah seram yang berlaku pada episod kali ini adalah pengalaman seram seorang pengirim kita yang mengalami gangguan selepas sahaja dia pulang daripada bercuti di Indonesia. Dan ada juga pengalaman seram yang berlaku kepada pengirim kita ini mengalami gangguan di rumahnya selepas sahaja isterinya membelikan satu anak patung untuk anak perempuannya. Bagaimanakah kisah seram ini berlaku dan bagaimana pula pengakhirannya? Jangan lupa tonton video ni sampai habis. Dan jika anda sudah bersedia, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama. Get your coffee. Jom! Aku story. Baiklah, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama ini. Kisah ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Aida. Yang mana Aida ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram gangguan penampakan yang dia pernah alami ketika dia berada di rumah. Di rumahnya sendiri. Kisah ni berlaku pada satu malam. Yang mana dikatakan suami dia pulang daripada kerja hari-hari pukul 8 malam. Dan sampai dekat rumah lebih kurang pukul 9 macam tu. Sebab dinyatakan dalam kiriman, dalam perjalanan ataupun jarak antara rumah dia dengan tempat kerja suami dia ni mengambil masa 1 jam. Jadi saya assume lah pukul 9 suami dia sampai. Dan sebelum suami dia balik, suami dia ada menghubungi Aida ni dan memberitahu Aida dia akan sebelum dia balik, dia akan keluar dulu dengan kawan-kawan dia. Kira berjumpa dengan kawan-kawan. Istilah mudah kita panggil melepak lah. Jadi menyebabkan si Aida ni ada sedikit rasa kesal dan kemudian marah sebab suami dia balik lambat ataupun balik malam. Pergi melepak lagi. Melepak takkan sejam, betul tak? Mesti sejam ataupun lebih macam tu. Jadi balik mesti pukul 11, ada pukul 12 pun ada. Menyebabkan si Aida ni bagi tahu suami dia, boleh nak pergi melepak tapi saya nak kirim makanan pada waktu tu. Sebab dia kata dia tak masak dekat rumah dan dia pun belum makan. Dia mengharapkan yang suami dia akan pulang lebih awal lah. Sebab dia tahu kan si Aida ni tak makan. Okey, jadi dia pun tamatkan perbualan itu ataupun tamatkan
call tu, dia pun duduklah dekat rumah. Tunggu suami dia daripada pukul 10, 11 sampailah pukul 12 tengah malam. Suami dia tak balik lagi. Lagilah si Aida ni marah. Dan kemudian lebih selang beberapa waktu lepas tu, dia dengar pintu pagar depan rumah dia dibuka. Dan kemudian dia pun pergi ke arah tingkap, tengok. Selak langsir dia tengok ke bahagian luar dan nampak kereta suami dia. Okay, dan suami dia tengah buka pagar untuk masukkan kereta lah. Jadi dekat sini dia macam merajuk lah. Dia pun pergi ke arah pintu, buka pintu dan kemudian buka grill. Pada waktu buka grill untuk suami dia masuk. Dan waktu dia buka pintu ni, dia nampak lah kereta ni masuk dekat parking kan. Dia terus duduk balik dekat sofa sambil menonton TV. Dalam keadaan dia merajuk lah pada waktu tu. Dia pun tengok TV. Selang beberapa waktu lepas tu, dia nampak suami dia masuk ke dalam rumah dalam keadaan berjalan terus pergi ke arah belakang tau. Mungkin macam ruangan bilik-bilik macam tu. Masuk ke ruangan itu dan kemudian si Aida ni perasan yang mana tangan suaminya pada ketika itu kosong. Tak ada beli apa-apa lah. Terus masuk bilik. Macam tu. Menyebabkan si Aida ni marah suami dia. Dia kata, amboi, melepak macam dah tak ada isteri. Dia cakap macam tu. Makanan saya pun tak dibeli. Dan kemudian tak ada sahutan daripada suami dia ni. Menyebabkan dia jerit lah. Bang, dengar tak saya cakap ni? Macam tu contoh kan. Dan tiba-tiba dia terdengar suara suami dia menyaut. Dia katakan, kejap, abang ambil makanan ni lah. Tapi yang peliknya, suara tu datang daripada luar rumah. Luar rumah dia. Menyebabkan kali ni Aida rasa macam, alamak, kenapa suara suami aku daripada luar? Dia nampak suami dia masuk bilik kan? Dia terus pergi ke arah depan pintu dan dia memang nampak suami dia tengah tutup pintu kereta. Kunci alam dan pegang plastik. Ada makanan lah pada waktu tu. Dan kemudian suami dia terus cakap, sorry yang tadi kawan-kawan abang ni. Macam-macam lah alasan dia nak bagi, tak nak kena marah kan? Jadi dia pun bawa makanan ni terus masuk ke dalam rumah. Aida terus pegang tangan suami dia dan kemudian suami dia cakap lah, kenapa dengan awak ni macam tu kan? Dan kemudian Aida cakap, bang, saya rasa ada orang masuk rumah kita. Dia kata macam tu. Bila? Suami dia cakap, tadi saya nampak ada orang masuk dalam bilik kita. Bila? Baru ni. Dan kemudian suami dia terus pergi ke arah bilik, buka lampu, tengok dalam bilik tak ada siapa. Setiap bilik dia masuk, semua tak ada orang. Termasuklah di bahagian dapur apa semua, suami dia cek. Dan kemudian Aida ni terus tutup pintu pagar dan kemudian tutup pintu. Tutup pintu kunci. Waktu ni Aida dah mula takut dah. Dia rapat je dengan suami dia. Dia makan pun dia minta suami dia temankan dia pada waktu tu. Dan kemudian dia cakap lah dengan suaminya, abang ni pulang, pulang pula cik, ayat baku. Abang ni balik lambat lah macam tu kan. Dia macam marah suami dia. Dan kemudian suami dia bagilah alasan. Kawan dia tak bagi balik lah, macam-macam lah. Dan kemudian dipendekkan cerita, selepas saja si Aida ni makan, dia pun masuk ke dalam bilik untuk tidur. Sepanjang suami dia mandi, okay, lepas daripada tu suami dia masuk bilik air, mandi dululah, baru dia tidur. Sepanjang suami dia mandi, dia takut sangat. Dia kata dia buka lampu bilik dia, dia tutup pintu dan kemudian sampailah suami dia masuk. Persoalannya adalah siapa yang dia nampak masuk ke dalam rumah dia terus masuk ke dalam bilik. Yang pasti itu bukan bilik tidur dia lah. Mungkin bilik yang lain lah kan. Kalau tak, mana mungkin dia duduk dalam bilik tu. Betul tak? So pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah ni untuk para suami, ini nasihat daripada saya untuk diri saya sendiri jugalah. Janganlah pulang lambat sangat kan. Lagi satu, kena jaga juga hati isteri kita ni. Walaupun selepas saja kita berkahwin, kita boleh berjumpa dengan kawan-kawan. Diorang mungkin tak boleh kan. Terputus dengan kawan-kawan, duduk berjauhan daripada kawan-kawan yang dia ada. So utamakanlah isteri anda dulu. Okay, itu je lah nasihat daripada saya untuk diri saya sendiri juga. Jadi itulah pengalaman seram kita yang pertama, dikongsikan oleh pengirim kita ini, iaitu Aida. Disangkakan tekanan perasaan, rupanya ada sesuatu yang merasuki isterinya. Kisah kita yang kedua ni pula datangnya daripada pengirim kita yang bernama Rasid. Yang mana Rasid nak berkongsi dengan kita satu pengalaman seram yang mana isterinya dirasuk dekat rumah dia sendiri. Okey, kisah dia bermula begini.
yang mana isteri kepada si Rasid ni, okay, dia ada seorang adik tau, yang mana adik dia ni adalah kira macam kurang upaya lah ataupun OKU, dan isteri si Rasid ni tak bekerja, jadi dialah yang banyak membantu ibu bapa dia untuk menjaga adik dia yang seorang. Sampailah satu masa nak dijadikan cerita, Allah sayanglah adik dia ni, jemput lebih awal, menyebabkan isteri si Rasid ni rasa macam susah nak terima dan kemudian sedih yang teramat sangat. Dan dekat sini dialah, Rasid ni lah menjadi kira kekuatan lah, sumber kekuatan, bagi kata-kata semangat kepada isteri dia, sebab isteri dia macam lost terus tau. Suka duduk termenung dan kemudian tiba-tiba menangis tanpa sebab macam tu. Mungkin teringatkan arwah adik dia lah dan kemudian menangis. Dan kisah seram ini berlaku pada satu malam tau. Yang mana dikatakan Rasid pada ketika itu sedang tidur dekat atas katil bersama dengan isterinya. Ketika dia sedang tidur, entah macam mana, dia kata dia selepas saja kira dia kehilangan adik ipar lah kan, ataupun adik kepada isteri dia meninggal, dia macam tidur-tidur ayam sebab isteri dia akan terbangun dan kemudian tiba-tiba menangis macam tu. Jadi dia tersedar malam tu disebabkan dia rasa di atas katil dia ada sesuatu benda yang bergerak. Bergerak. Menyebabkan dia toleh ke sebelah kiri dia ni pada ketika tu, dia bangun dan kemudian dia pandang ke arah belakang. Kemudian isteri dia baring di belakang. Isteri dia sedang duduk di atas katil sambil peluk lutut. Berpeluk tubuh macam tu kan. Dan kemudian kepalanya bergerak ke depan, ke belakang. Ke depan, ke belakang. Macam tu. Dalam keadaan rambut yang terhurai lah. Menyebabkan dia pun goyang isteri dia kan. Yang. Okey tak? Kenapa ni yang? Dia cakap macam tu kan. Dan kemudian dia macam hihihihi. Dia ketawa. Isteri dia ni ketawa. Menyebabkan si Rasid ni beberapa kali tepuk-tepuk isteri dia dan kemudian isteri dia macam tersedar tau. Tersedar dan kemudian isteri dia kata, apa yang jadi bang? Dia kata macam tu. Tak ada, awak kenapa tiba-tiba bergoyang macam tu? Dia kata, bergoyang? Bila saya bergoyang? Isteri Rasid cakap macam tu. Menyebabkan Rasid kata, ui, kenapa isteri aku ni sampai tahap macam ni? Dia kata, dah, tidur. Dia pun baringkan semula isteri dia dan kemudian pupuk kan, tidurkan isteri dia. Malam yang berikutnya pula, berlaku lagi kejadian yang sama. Yang mana dia tersedar daripada tidur, dia terasa ada benda atas katil dia yang bergerak. Dia pandang, dia tengok isteri dia sekali lagi peluk tubuh, kepala bergerak macam tu. Tapi kali ini lebih menakutkan kerana waktu dia goyang isteri dia, dia kata, Yang, kenapa ni? Awak ni kenapa ni? Macam tu kan? Isteri dia macam sambil ketawa ni. Lepas tu macam, lepas tu dia macam menangis dan juga ketawa. Itu yang dinyatakan dekat dalam kiriman. Menyebabkan si Rasid ni rasa, isteri aku ni ada benda rasuk ke apa ni? Macam tu kan? Dia pun mulalah baca ayat kursi. Betul-betul dekat dengan telinga isteri dia tau. Pada waktu tu dia pegang isteri dia, dia pun baca ayat kursi. Dan kemudian tiba-tiba isteri dia daripada bergerak ni berhenti dan kemudian kepalanya toleh ke arah Rasid, pandang tepat ke arah Rasid, kemudian ketawa. Korang bayangkan. Waktu tu Rasid kata, kalau itu bukan isteri dia, dia dah turun daripada katil, dia dah lari dah. Sebab walaupun dia tahu yang dia tengok pada waktu tu, wajah tu adalah wajah isteri dia, tapi pada ketika itu sangatlah menyeramkan. Sebab isteri dia pandang ke arah dia, sengih dan kemudian ketawa ketika Rasid ni sedang membaca ayat kursi. Waktu tu dia turun daripada katil, dia berjalan pergi ke arah dapur daripada ketika tu, ambil air dan kemudian bacalah ayat 3 kul, ayat kursi, ayat yang diingatlah pada waktu tu. Dia tiupkan pada air dan kemudian dia pergi ke bilik semula berhajat untuk bagi isteri dia minum lah air tu. Dan waktu dia hulu air tu kat isteri dia, isteri dia macam tolak tau. Tak nak, aku tak nak minum, aku tak haus, dia cakap macam tu. Waktu ni Rasid dah rasa yang satu benda yang janggal lah, sebab isteri dia tak pernah bahasakan isteri dia aku kau dengan Rasid. Tapi pada malam tu dia kata, aku tak nak minum lah, aku tak haus, dia cakap macam tu. Rasid pun celup tangan dia dalam air dan kemudian renjis. Sambil renjis tu dia kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu. Dan kemudian isteri dia kembali sedar dan kemudian isteri kata, apa ni bang? Kenapa ni? Macam tu. Isteri tanya pula dekat Rasid ni, kenapa ni kan? Sebab Rasid tengah renjis air. Kemudian Rasid kata, awak ni, awak sedar tak apa yang awak buat tadi? Dia cakap macam tu. Saya buat apa? Kat sini Rasid kata, okey, isteri aku ni dah kena rasuk ke apa ni kan? Okay, tak apa, dah confirm lah kena rasuk. Dia pun bawa lah isteri dia pergi berubat.
pergi berubat dengan orang yang pandai, dan kemudian orang yang ubatkan isteri dia sendiri cakap yang mana ada benda yang merasuki isteri dia, sebab isteri dia pada ketika itu sedang sedih yang teramat sangatlah, menyebabkan benda itu mudah untuk masuk. Dan orang yang berubat ni adalah bagi sedikit air bacaan untuk isteri dia minum sebelum tidur, dan selepas daripada itu tidak ada lagi gangguan yang sebegitu rupa. Memang betul, tiada gangguan penampakan entiti misteri, tak ada. Tapi yang dikata apa yang menakutkan adalah waktu dia tengok isteri dia, dia baca ayat kursi, isteri dia berhenti. Berhenti daripada goyang, pandang ke arah dia. Dalam keadaan rambut yang mengurai, pandang tepat ke arah dia sambil ketawa. Itu yang dikata memang takut gila ada waktu tu. Sebab yalah, bilik gelap kan. Isteri dia pandang dia macam tu. Memang dia kata kalau bukan isteri dia, dia dah lari dah. Tapi sebabkan tu isteri dia, dia tahu ada sesuatu yang tak kena dengan isteri dia. Dia turun daripada katil, ambil air dan kemudian buat air bacaan lah untuk isteri dia. Sampai sekarang dah tak ada lagi gangguan tu. Alhamdulillah, semuanya telah berlalu. Jadi itulah pengalaman seram kita yang kedua dikongsikan oleh pengirim kita ini, iaitu Rasik. Kisah seram kita yang ketiga ni pula diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Hasrul, yang mana Hasrul ni nak berkongsi dengan kita satu pengalaman seram yang dia pernah alami ketika dia baru saja pulang daripada bercuti di Surabaya, Indonesia. Saya ada buat beberapa perubahan lah kedudukan perenggan kisah ni, sebab kalau saya ikut perenggan yang macam mana Hasrul kirimkan pada saya ni, kita dah tahu dah gangguan itu datang daripada mana. So suspense tu tak adalah. Okey, kisah dia bermula begini. Yang mana dikatakan pada ketika itu Hasrul dalam keadaan demam seminggu. Selepas saja dia pulang daripada Indonesia ni. Dan kemudian dia pun tak tahu dia demam ni puncanya apa. Mungkin kepenatan, mungkin juga kena hujan, tapi dia kata dia tak pasti. Dan dia juga tak pernah kena demam sebegitu rupa sampai tak boleh bangun. Tahu, macam memang betul-betul terbaring je lah. Apa-apa pun isteri dia akan bawa pergi kat dia, ubat apa semua. Dan pada satu malam, yang mana dikatakan dia sedang berbaring di atas katil pada ketika itu. Dan kemudian waktu dia tengah baring, tiba-tiba dia terdengar dekat bahagian depan rumah dia. Sebab rumah dia ni ada bell tau. Bell. Jadi kalau ada orang datang, tekannya. Ting-ting. Macam tu. Jadi dia dengarlah isteri dia buka pintu dan kemudian berjalan terus pergi ke arah pintu pagar depan rumah dia ni. Dan kemudian tapi dia tak dengar lah so isteri dia ni cakap apa. Dan kemudian tiba-tiba dia terdengar yang isteri dia seolah-olah berlari masuk ke dalam rumah dan kemudian buka pintu bilik pada ketika itu. Dan kemudian berjalan pergi ke arah Hasrul ni. Dia kata, bang, abang tengokkan bang, kat luar tu siapa datang? Dia kata macam tu. Kenapa? Tak tahulah, saya rasa perempuan Indon kot, dia kata tu. Dia tanya abang, dia kata. Hah? Oh biar betul. Ya bang, dia kata, dia tanya abang ada tak kat rumah. Hasrul ni pun bangun dan kemudian berjalan lah dalam masa yang sama. Dia duduk terfikir tau, siapa yang cari aku ni, dia kata gitu kan. Dia pun berjalan tengok ke arah luar rumah dekat bahagian pagar ni. Memang nampak ada satu susuk tubuh kepala perempuan. Seolah-olah ada perempuan berdiri dekat depan pagar rumah dia ni. Dia pun keluar pakai selipar jalan pergi ke arah perempuan ni lah. Tapi waktu dia berjalan, lepas saja dia kira macam dah dekat dengan pagar ni, dia tengok perempuan tu dah tak ada dah. Perempuan tu dah tak ada. Menyebabkan dia terus ke arah pintu pagar ni, dia pandang kiri kanan. Dia kata, mana perempuan tadi? Dia kata gitu kan. Okey tak apa. Dia pun masuk ke dalam rumah. Dan kemudian isteri dia macam duduk dekat kerusi tau. Kerusi kira macam mungkin kerusi ruang tamu ke macam tu lah. Dan kemudian si Hasrul ni masuk, tutup pintu. Dan kemudian kata, siapa? Tak tahu bang. Dia pakai macam perempuan Indon tau. Macam perempuan Indon lama, dia kata. Saya tak pernah tengok lah orang pakai macam tu malam-malam. Mana? Dia cakap dengan awak ke dia cari saya? Ya bang, dia kata. Hasrul ada tak? Saya nak jumpa Hasrul, dia cakap macam tu. Awak biar betul, dia kata. Siapa ni? Jadi malam tu jadi macam kira macam perdebatan antara dia dengan isteri dia. Isteri dia kata, abang kenal ke perempuan ni? Gitu kan. Dan Hasrul pula cakap, siapa yang datang malam-malam ni kan? Gitu. So habis kat situ ceritanya. Malam tu lah. Okey.
Berlaku pula satu momen lah yang dikatakan pada waktu tu dia baru saja pulang daripada jemputan kahwin. Anak kepada rakan dia kahwin. Jadi dia datanglah memenuhi jemputan tersebut. Dan kemudian dia balik daripada kenduri ni, belah malam ni, isteri dia akan ambil telefon. Telefon Hasrul ni. Dan kemudian tengok di bahagian galeri. Mungkin dia nak tengok gambar-gambar lah yang mana suami dia ambil. Gambar dia ke kan, yang tak bagi lagi pada dia. Mungkinlah saya berfikiran begitu, husnuzon lah. Jadi dia pun cek-cek galeri. Dan kemudian tiba-tiba isteri kata, "Bang, gambar ni awak dapat kat mana?" Dia cakap macam tu. Bila Hasrul nampak, Hasrul kata, Gambar ni waktu saya dekat Surabaya." Dia kata, "Kenapa?" "Bang, saya nampak perempuan ni lah bang, dekat depan pagar rumah kita." Waktu ni Hasrul kata, "Oh biar betul." Dia kata, "Ya bang, baju ni lah yang dipakai." Macam mana dia dapat gambar tu? Okey, saya ceritakan. Waktu dia pergi bercuti, dia bercuti kat Surabaya dengan kawan-kawan dia. Mana semua lelaki tau. Semua lelaki. Pergi kat Surabaya dan kemudian dia adalah berjalan dekat satu tempat yang mana kat situ banyak barang-barang lama. Antik-antik lah. Lepas tu ada gambar. Dia kata gambar, mungkin lukisan, mungkin gambar gitu. Dia sampai saja dekat kawasan kedai ni, dia tengok, lukisan tu cantik sangat. Kira dia kata, cantik ya. Dia kata itu kan. Dan kemudian dia pun buka handphone dia ambil gambar. Dia tak berniat nak beli pula, dia hanya ambil gambar saja. Entah macam mana, owner kedai tu nampak daripada dalam. Dan kemudian owner kedai tu cakap lah dengan si Hasrul ni, "Kalau boleh buang gambar dekat dalam telefon tu. Kalau nak beli, macam tu, jangan ambil gambar." Dan kemudian Hasrul ni pun cakap, okey, saya buang. Dia cakap je, tapi dia tak buang pun dalam handphone dia. Dia buat-buat lah, okey saya dah delete, dia cakap macam tu. Dan kemudian dia pun jalan. Dan nampak owner kedai ni pandang ke arah Hasrul sepanjang Hasrul berjalan. Meninggalkan kedai itu. Jadi gambar itulah yang isteri dia tunjuk, "Bang, perempuan ni lah yang berdiri kat depan rumah kita cari abang," dia cakap macam tu. Dan kemudian si Hasrul ni pelik, kenapa demam dia tak kebah-kebah tau. Kira demam dia tak baik-baik. Dan kemudian isteri dia cakap, "Bang, apa kata bang, kita pergilah cari orang pandai, kita check lah, mungkin abang ni kena apa-apa, ada benda ikut ke apa." Si isteri Hasrul cakap macam tu lah. Dan kemudian Hasrul terimalah cadangan itu. Dan kemudian dia pun pergilah cari orang yang pandai berubat. Dan setelah berubat, orang yang kira macam orang yang ubatkan si Hasrul lah, cakap, "Awak ada bawa balik sesuatu daripada sana?" Dan kemudian Hasrul kata, "Bawa balik apa? Baju-baju adalah, baju-baju yang saya beli untuk isteri apa semua." Dia kata, "Tak, kalau saya scan lah apa yang dia tengok lah dekat si Hasrul ni, benda tu macam ikut Hasrul. Disebabkan Hasrul ni ada sesuatu milik dia, milik benda tu." Macam tu. Menyebabkan Hasrul kata, "Gambar ni ke?" Dia pun tunjuk. Dia teringat kan gambar yang kat handphone tu. Dia pun tunjuk. Kemudian orang yang tengok ni, sambil-sambil dia tengok, kemudian mulut dia macam tu kumat kami. "Awak buanglah gambar ni. Awak ada beli ke gambar ni?" Dia kata, "Tak ada, saya tak ada beli pun, saya ambil gambar saja," dia kata. "Awak buanglah," dia kata. "Buang, sebab benda tu tak izinkan awak ada gambar tu." "Oh ya ke? Okey tak apa." Dia pun delete. Dan kemudian adalah macam bagi mungkin air ke apa kan untuk si Hasrul ni. Dan kemudian selepas daripada tu, kebah demam dia. Demam dia terus baik tau. Dia punya gangguan yang kena pada dia adalah demam tu lah. Demam yang sampai dia terbaring, tak boleh bangun. MC tak pergi kerja. Dan satu lagi gangguan penampakan yang isteri dia nampak. Hasrul nampak juga, tapi dia nampak sikit je lah. Kepala, ada perempuan kan. Dia pun keluar, waktu dia jalan sampai pagar, perempuan tu dah tak ada. Wallahualam, saya tak tahu kebenaran kisah ini. Saya berikan tugas ini kepada anda untuk menilainya sendiri. Tapi pada saya, kisah ini menarik untuk kita dengarkan. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ini, iaitu Hasrul. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini.
Kisah ini dikirimkan oleh pengirim kita yang ingin dikenali dengan nama Dan. Yang mana Dan ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang mana gangguan berlaku di rumahnya berpunca daripada satu anak patung yang dibeli oleh isterinya untuk anak perempuannya. Okey, Dan nyatakan dalam kiriman dia ni tinggal di area Seremban, Negeri Sembilan. Okey, kisah ni berlaku yang mana isteri dia memang suka beli anak patung untuk anak perempuan dia ni. Yang mana dia ada seorang je anak, itulah dia, anak perempuan dia ni. Dan guna patung ni banyak tau. Kalau disusun, boleh penuh katil. Ini dinyatakan dalam kiriman lah. Dan kemudian apa yang dia tak suka adalah isteri dia suka beli patung-patung yang berupa manusia. Macam budak kan, patung budak ke baby yang macam tu. Yang patung bear ke apa dia tak kisah. Tapi yang patung yang berupa manusia ni dia macam, yang janganlah beli-belikan anak benda-benda macam ni. Nanti kang malaikat tak nak masuk dalam rumah tau. Dia cakap gitu. Dia pesan pada isteri lah. Dan kemudian isteri dia macam-macam lah bagi alasan. Alah tak adalah bang, saya dulu pun banyak juga anak patung. Okey je, tak ada apa pun dia gitu. Sampailah satu masa yang mana isteri dia ada beli satu anak patung tau. Dekat sebuah kedai yang menjual barang-barang second hand daripada negara matahari terbit, iaitu Jepun. Saya rasa korang tahu kot nama kedai dia kan. Saya macam, dia tak nyatakan nama kedai tapi saya agak-agak macam saya pernah pergi juga kedai tu kan. Jalan-jalan kan. Jalan-jalan. Jadi dia beli satu anak patung yang mana anak dia suka. Anak dia suka, jadi dia pun tunjuklah dekat, kira anak dia tunjuklah dekat mak ni. Mak dia belikan. Mak dia bekerja, jadi apa yang anak dia nak itulah anak dia satu-satunya, dia belikanlah. Tapi selepas saja beli anak patung ni, berlaku beberapa siri gangguan dalam rumah dia sendiri. Bila gangguan, antara gangguannya adalah anak dia takut untuk tidur di biliknya seorang diri. Yang mana sebelum tu anak dia boleh je tidur seorang. Tapi lepas daripada tu anak dia akan ketuk pintu bilik si Dan ni, dan kemudian dia akan cakap, Abah boleh tak tidur kat bilik Abah, dia macam tu. Ataupun Mama boleh tak tidur kat bilik Mama, macam tu. Jadi dia tidur sekali, bukan satu malam eh. Banyak malam, kira mungkin satu malam tu esoknya dia datang lagi, esoknya datang lagi. Dia kata dia nak tidur dengan mak ayah dia kan. Menyebabkan Dan ni rasa hairan lah, kenapa ni. Dan kemudian dia tanya anak dia, takut apa kan. Dan kemudian dia kata dia takut sebab dekat dalam bilik dia ada budak perempuan. Anak dia cakap macam tu. Menyebabkan Dan ni mula tertanya-tanya, sebelum ni tak ada pun, dia cakap macam tu kan. Dan kemudian gangguan ini bukan berlaku pada waktu malam saja tau. Gangguan ini berlaku juga pada waktu siang. Di mana Dan pergi bekerja, okay, tinggallah isteri dia pada waktu tu. Isteri dia tak bekerja lah mungkin, ada dekat rumah. Ada dekat rumah. Dan kemudian anak dia ni sedang bermain dalam bilik, tiba-tiba berlari keluar peluk isteri dia. Peluk isteri dia. Dan kemudian bila isteri dia tanya, Kenapa? Ada apa? Mama dalam bilik tu, ada kakak tu, orang takut, dia kata. Menyebabkan isteri Dan ni pergilah ke arah bilik, tengok dalam bilik tu tak ada apa-apa pun. Kat sini isteri Dan mulalah cakap dengan Dan lah. Dia kata, bang buatlah sesuatu bang, buatlah baca-baca ke dalam rumah ni. Anak kita dah mula macam takut-takut ni. Saya pula rasa macam bila lalu kat bilik anak, macam ada orang je dalam bilik tu bang. Dia cakap macam tu. Dan beberapa kali juga cakap dengan isteri dia, tak ada apalah kot, perasaan awak je kot. Alah tolonglah bang, buatlah sesuatu, dia kata macam tu. Nanti saya buat sesuatu. Dan satu hari tu Dan balik daripada kerja, kemudian dia dapati dekat rumah dia pada ketika itu isteri dia tak ada, anak dia tak ada. Jadi dia pun hubungilah isteri dia, dia tanyalah isteri dia kat mana kan. Kemudian isteri kata, bang orang tidur rumah mak hari ni, dia kata. Membuatlah sesuatu dulu kat rumah, anak takutlah dekat rumah tu. Okeylah. So Dan ni pun mulalah kan, lepas dia solat, dia baca, kira baca Quran lah dalam rumah dia. Dan kemudian dia azan di setiap penjuru rumah dan setiap bilik dalam rumah dia ni, termasuklah bilik anak dia. Dan dia kata waktu dia azan dekat dalam bilik anak dia, memang dia rasa sesuatu yang tak best. Macam ada satu aura yang dia rasa lain, tak macam bilik-bilik yang lain. Dan kemudian gangguan seram ini berlaku ketika dia mandi. Korang bayangkan dia buka bacaan surah-surah suci lah dalam rumah. Yang mana dia buka pada ketika itu dekat TV dia. Dia buka kat TV, jadi suara ataupun alunan surah-surah suci ini bermain lah dekat rumah dia ni. Dengarlah, bergema dalam rumah kan. Dia pun ambil towel dan kemudian terus masuk ke dalam bilik air, mandi. Waktu dia tengah mandi, tiba-tiba dia terdengar dekat luar, bahagian luar bilik air ni, seperti
dalam rumah dia ada sesuatu yang menangis. Menangis seolah-olah macam merintih kesedihan. Korang bayangkan dia tengah mandi. Dia dengar. Macam tu. Menyebabkan si Dan ni terus tutup air. Tutup air dan korang dengar. Dan bila waktu dia tutup air, lagi jelas lah. Suara tangisan itu betul-betul dekat luar pintu bilik air dia ni. Maknanya suara tangisan itu memang dalam rumah ni. Menyebabkan dia buka, kira macam buka pintu bilik air kan. Lepas dia mandi tu dia buka, dia pun masih dengar lagi suara tangisan tu. Suara tangisan tu. Dia pun ikut. Ikut pun ikut. Suara tangisan itu datang daripada bilik anak dia. Dan apabila sampai je dekat bilik anak dia ni, dia pun masuk dan kemudian suara tangisan itu seperti dalam bilik tapi tak tahu datang daripada mana. Menyebabkan si Dan ni mula terfikir apa puncanya benda ni. Dan kemudian dia pun tengoklah anak patung yang ada dekat atas katil anak dia ni. Dan dia berkira macam berfikir yang mungkin ada sesuatu kot yang menghantui salah satu anak patung ni. Dia ambil anak patung anak dia ni, beberapa lah ambil anak patung anak dia ni, buang. Dia buang dan dia bakar dan kemudian gangguan itu tak ada lagi. Gangguan itu tiada lagi selepas itulah, tak ada suara nangis, tak ada apa. Dan kemudian dia pun cakap dengan isteri dia, dia dah ikhtiar dalam rumah dan dia rasa dah okey dah kot rumah dia ni. Isteri dia pun balik dan kemudian anak dia masuk dalam rumah, anak dia dah tak takut. Tapi anak dia terus masuk dalam bilik anak dia dan baring atas katil lah. Mungkin dia tengah cari anak patung dia ke apa ke. Kira dia cari, dia cakap dengan si Dan ni. Ayah, mana anak patung adik kan ataupun anak patung kakak dia macam tu. Dan kemudian kata, anak patung yang mana satu? Dia kata, ada anak patung yang baru, dia kata. Dan kemudian isteri Dan ni masuk ke dalam bilik dan kemudian carilah anak patung yang dibeli dekat kedai second hand Jepun tu kan. Dia punya cari, dia kata, bang, mana anak patung yang saya beli baru ni? Dia kata, tak ada lah, abang dah buang, dia cakap ni. Kenapa abang buang? Saya beli untuk anak, kenapa abang buang? Lepas saya buang anak patung, beberapa anak patung dalam bilik anak ni, baru tak ada gangguan tau. Sebelum tu ada gangguan. Kemudian isteri Dan macam terdiam. Betul ke bang? Ya, sebab tu saya kata jangan beli banyak anak patung ni. Yelah. Isteri pun diam dan pujuk anak dia. Lama kelamaan anak dia dah, yelah benda tu dah tak ada, anak dia dah tak carilah. Tapi ada kemungkinan benda tu berpunca daripada anak patung yang dibeli daripada kedai itulah, kedai Jepun tu. Wallahualam, benda ni betul-betul kira macam betul ke anak patung tu, saya tak pasti. Tapi mengikut apa yang dia sampaikan pada kita ini, gangguan ini berlaku selepas saja isteri dia beli anak patung tu. Maknanya itu anak patung yang terakhir isteri dia beli untuk anak dia. Adakah ada sesuatu yang mengekori anak patung itu? Kita pun tak tahu daripada mana asal anak patung tu. Wallahualam, tapi semuanya dah selesailah. Memang tak bagus pun kan ada anak patung dalam rumah. Even lukisan manusia pun tak elok juga. Itu apa yang saya baca lah. Kalau saya silap boleh betulkan di ruangan komen lah ya. Jadi itulah pengalaman seram kita yang terakhir dikongsikan oleh pengirim kita ini, iaitu Dan. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam keempat-empat kisah ini, manakah satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel saya ini dan suka dengan cara penyampaian saya dan anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ini. Dan yang mana ada semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Jangan lupa temu janji kita dalam episod yang akan datang. Akan ada lebih banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ini. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya. Love you all.